Oke guys, jadi ini Vario gua belum di modif-modif yang aneh-aneh. Jadinya gua mau coba pakai knalpot Nobuan atau Tsukiji ya. Knalpot Nobuan kayaknya terlalu berisik ya gitu. Ya mungkin dipakainya kalau di komplek kayak gini kan takut terganggu ya orang-orang. Jadi mungkin dipakainya kalau pas main doang gitu. Tadinya mau beli cuman uangnya kepake gara-gara dipakai buat ngepres pelek ini waktu kemarin, itu agak apa ya, penyok sedikit, entah kenapa gua gak tahu, intinya seperti itu. Dan ini gua pakai pilok aja, dulunya di epoxy dulu, di hamplas sedikit dan pakai epoxy sama teman gua sih, bukan sama gua. Hasilnya gini, ini ada kuning-kuning sedikit, jadi kayak pembakaran, mungkin pembakaran waktu ngepres ya. Oke, jadi motor gua masih ini, gua cuman pakai lampu aksesoris yang di bawah ini. Kalau kalian lihat, gua nyalain dulu. Bentar. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini ada dua ya, dua yang gua. Oke, jadi gua pakai lampu kolongan ya bawah. Pasti kalian udah tahu juga di video gua sebelumnya. Gua tetap pakai biru, kemarin baru dibenerin ininya, sudah dibenerin pakai stop kontak lagi kalau kalian lihat. Jadi bisa dimatikan. Oke, itu aja sih. Kalau soal modifikasi nanti gua pengen ganti stripping-nya, mungkin stripping ala Thailand ya. Dan juga gua nanti niatnya sih pengen pakai phone bar itu, kayak bukan pakai spidol gini ya, cepet, karena cepet luntur gitu kalau disikat, kayak bahan spon karet gitu, nanti ditempel gitu ya, kayak baby look kayak gitu. Kalau kalian bisa lihat kan ditampilkan di pinggir nih, nah seperti ini contohnya. Oke, itu aja sih. Oke, selanjutnya kalau ngomongin ban, gua waktu itu pakai Kenda ini ukuran berapa ya, 70-90 yang depan, jadi gak terlalu kecil amat lah. Yang belakang baru diganti pakai Genios, kalau gak salah ini ukurannya berapa, 80-90, jadi lumayan kelihatan baby look juga ya, nggak kecil kayak ban Duro ya gitu. Jadi biar enak dibawa cornering, tampilannya juga sederhana. Kalau terlalu kecil kan gak enak buat dibawa miringnya gitu, kalau dibelokkan kayak cornering kayak gitu. Jadi gua pilih bahan standaran, yang penting agak kelihatan kecil, yang penting enak dibawanya guys, dan tampilannya juga lumayan cakep lah, nggak terlalu standar amat gitu. Pengen dicoba dicopotin spakbornya tapi belum ada tutup di bawah, jadi gua belum berani, belum lihat inspirasi juga yang dicopot spakbornya bagus atau enggak. Jadi kalau bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang smear ban yang bagus atau apa, silahkan kalian komen aja kolom komentar mau review Vario yang kayak gimana. Oke guys, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan bagi yang pertanyaan silahkan komen.